Marshanda bikin penggemar khawatir, tiba-tiba bahas soal bagian terakhir. Marshanda lagi-lagi membuat penggemar khawatir. Setelah sempat didiagnosis mengidap tumor, kini curhatan Marshanda ramai dikomentari. Mengidap gangguan mental bipolar disorder, Marshanda kerap mengalami up and down. Di tengah perjuangannya menghadapi bipolar, Marshanda harus menerima kenyataan pahit. Mantan istri Ben Kasyafani ini mengumumkan bahwa dirinya mengidap tumor payudara. Marshanda sampai berobat ke Amerika Serikat demi kesembuhannya. Bahkan Marshanda sudah menyiapkan lagu hingga pesan terakhir untuk sang putri, Sienna Amira Kasyafani, kalau sesuatu yang buruk terjadi padanya. Kondisi mulai stabil dan bisa beraktivitas lagi, Marshanda kini bikin penggemar penasaran. Melalui akun Instagram pribadinya, Marshanda mengunggah sebuah foto dirinya. Ia tampak cantik dengan make up natural yang terpols di wajahnya. Foto tersebut diambil ketika Marshanda menjalani sesi pemotretan. Caption yang dituliskan dalam fotolah yang membuat unggahan Marshanda ramai komentar. Ibu satu anak ini tiba-tiba menyinggung soal bagian terakhir dalam hidupnya. Marshanda juga mengucap selamat tinggal dalam tulisannya. Untuk semua yang mengenal Marshanda, tahun ini adalah chapter terakhirku. But now, is day one I am learning how, tulis Marshanda dalam keterangan fotonya. Sontak saja berbagai spekulasi bermunculan terkait tulisan Marshanda ini. Ada yang mengaitkannya dengan kondisi mental Marshanda. Namun ada pula yang menduga kalau Marshanda akan pamit dari dunia hiburan tanah air. Di samping itu, sederet artis hingga rekan yang mengenal Marshanda justru memberikan supportnya. Tak sedikit pula netizen yang memberikan dukungannya untuk artis berusia 33 tahun ini.